Assalamualaikum semuanya, semoga sehat selalu ya, Mams. Ini aku mau unboxing belanjaan aku dari pasar, dan ini tuh kemarin aku belanja berdua aja tuh sama Atar ya. Udah lama sih sebenarnya, nggak kemarin juga. Udah beberapa minggu lalu kalau nggak salah ini, cuman baru sempat diedit aja karena kebetulan aku dan Atar itu terserang flu, Mams. Karena kan di sini tuh dingin ya, tambah jadi kalau siang itu pagi-pagi sampai zuhuran itu panas. Nah, dari zuhur ke bawah itu hujan gitu. Jadi kurang enak lah ya, banyak yang radang juga sih di daerahku ini gitu, yang sakit nelan gitu. Jadi ini aku belanjanya itu gak banyak waktu itu tuh, karena buat nambah-nambahin stok yang ada di kulkas aja. Aku lebih ke protein sih, soalnya proteinnya itu emang kosong banget waktu itu di kulkas. Nah, ini aku beli kentang ya, kentangnya itu setengah kilogram aja, Mams. Itu segitu 5.000 rupiah. Ini bisa buat di sop, sayur sop, atau bikin perkedel juga itu bisa banget. Kemudian aku beli tomat hijau seperempatnya itu 2.000 rupiah, murah ya. Karena rencananya ini aku mau bikin sambal cibiuk yang serba hijau itu loh. Kemudian aku tuh beli cengkeh juga, Mams ya. Nah, ini cengkeh yang sebelumnya ada di kulkas sisanya gitu, tapi udah banyak yang busuk. Soalnya kan basah ya tuh. Jadi pada busuk-busuk gitu deh. Dan aku beli di pasar ini 5.000 rupiah, tapi campur gitu cengeknya. Ya, ada cengek dombanya, ada cengek hijaunya. Dan sekarang aku potek-potekin dulu si tangkainya biar enggak cepat busuk, karena yang bikin cepat busuknya itu tangkainya ya, Mams. Jadi kita potek-potekin dulu. Oh iya, Mams, mohon maaf juga nih ya kalau misalkan suara aku kurang enak didengar, karena ini masih agak-agak bindeng gitu ya. Alhamdulillah udah nggak terlalu panas, badan aku sama Atar udah lebih ke normal, tetapi pileknya itu loh yang masih agak sedikit betah gitu nempel di badan. Baiklah, lanjut. Ini aku mau nuang ini ya, si sosis harmoni ini ke wadah gitu. Dan ini tuh satu-satunya merek sosis yang Atar suka. Entah kalau misalkan merek lain itu dia nggak suka, aku juga nggak tahu kenapa. Kemudian aku juga beli ini bakso ikan. Bakso ikannya ini 200 gram, harganya 9.000. Dan tadi sosis itu 11 piece-nya itu 25.000. Kemudian aku juga beli ini rambutan ya. Rambutannya itu 2 ikatnya itu 12.000, Mams. Alhamdulillah ya, sudah mulai turun. Kemudian itu aku juga tuh beli itu si tepung roti, karena rencana mau bikin chicken katsu. Suami request chicken katsu katanya gitu, biar bisa di frozen, dan kalau misalkan lagi malas masak tuh langsung goreng sendiri juga bisa gitu ya. Dan itu juga ada jajanan Atar Ali Agrem atau kue cincin. Dan ternyata ini si rambutannya itu banyak semutnya dong, Mams. Jadi aku berinisiatif untuk membuka aja gitu, dibuka-buka aja ini si cangkangnya itu. Kita kupas-kupas aja biar nanti langsung tinggal makan aja, nggak harus riweh gitu ya menangani semut-semut yang nakal. Kemudian ini aku beli ayam. Ayam ini aku nggak tahu ya berapa beratnya, tapi aku beli 2 dada ayam utuh ya, nih yang kayak gini tuh, enggak diiris-iris gitu, enggak dipotong-potong kayak mau bikin ayam goreng itu, karena kan mau bikin ayam katsu ya. Nah, ini ayam utuh kayak gini aku beli 2, kemudian ayam paha atas dan paha bawahnya juga 2. Itu sebenarnya itu kalau misalkan di abangnya itu udah harga 52.000 ya, Mams. Tapi karena aku udah langganan, jadi sama abangnya itu dikasih 50.000 aja. Alhamdulillah. Lanjut, ini bersih-bersih juga tuh ya untuk yang ayam bagian bawahnya. Ini aku nggak pakai ini ya, nggak pakai perasan jeruk nipis atau jeruk lemon, soalnya ini tuh pasti akan cepat habis sih. Kemudian ini tadi ada ini ya, udah banyak semut-semutnya, jadi aku langsung cuci-cuci aja deh biar enggak banyak semut kemana-mana gitu. Jangan lupa untuk membersihkan juga ini tuh saringannya ya,
harus banget membersihkan saringan tiap hari. Kalau tidak, itu akan menjijikkan dan makin malas untuk membersihkan. Lanjut, ini aku lap-lap sinknya biar enggak apa ya berantakan gitu ya. Kemudian, oh iya, ini tuh Atar tuh lagi bobo, jadi aku lebih leluasa gitu Mams untuk mengerjakan semua ini. Alhamdulillah banget, itu tuh sebuah apa ya, reward buat aku gitu. Kalau misalkan Atar lagi bobo tuh, ini aku langsung sapu-sapu aja. Seperti biasa, aku sapu-sapu langsung keluarkan saja, dikeluarkan keluar rumah maksudnya. Tidak menggunakan pengki dulu ya. Tuh, itu ada suara-suara batuk Atar. Karena Atar tuh memang masih agak-agak ini ya, nempel gitu si batuknya tuh agak awet Mams. Padahal udah diobatin segala macem, cuman emang belum waktunya untuk sembuh aja gitu dari batuknya ya. Semoga kita semua terhindar dari segala penyakit yang membahayakan ya Mams, amin. Baiklah, aku udah selesai sapu-sapu semuanya. Juga tadi barang-barang belanjaan udah dimasukkan ke kulkas. Nah ini sekarang aku mau gulung-gulung dulu uang ya Mams ya, untuk ditabung. Dan aku tuh ini rencana sama suami mau pakai uangnya untuk lebaran dan after lebarannya. Karena berkaca dari tahun lalu, kalau misalkan gaji suami itu baru turun di malam takbir. Kita itu waktu itu tuh benar-benar bingung, kulkas udah kosong, udah pada habis semua. Kita mau belanja juga saat itu mau belanja kemana, karena udah pada tutup juga. Pasar juga nih ya, 1-2 hari lebaran itu masih tutup. Bayangkan itu kita, jadi selama dalam masa-masa lebaran itu kita berkeliling aja ke rumah saudara aku yang ada di sini. Karena kan aku selingkungan sama saudara semua ya, nenek, paman, ua, bibi semuanya itu ada di sini. Jadi kita keliling aja ke rumah mereka gitu, silaturahmi juga, ikut makan juga. Bahkan kita tuh sampai dibungkusin makanan loh Mams. Aduh, itu tuh benar-benar bodor pisan lah ya pokoknya mah ih. Dan kita tuh enggak mau gitu ya terulang kembali hal yang memalukan seperti itu. Jadilah kita persiapan dari sekarang. Dan mungkin untuk Mams di rumah juga yang pernah mengalami hal yang sama ya, yuk kita nabung bareng dari sekarang, antisipasi gitu loh. Apalagi yang profesinya itu sebagai seorang guru ya Mam ya. Pasti merasakan banget itu waktu tahun lalu seperti apa. Jadi mari kita nabung ya untuk ancang-ancang dari sekarang gitu. Baiklah, sekian videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.